Selamat siang buat para ibu-ibu pejuang tangguh, yang pejuang kesehatan. Ya, siang ini kita mau langsung bincang-bincang dengan narasumber kita yang sudah langsung konsumsi sop subarasi dan usukusi, produk dari Jepang yang lagi booming saat ini di dunia kesehatan dan kecantikan, di mana bahan utama daripada produk ini adalah DNA ikan salmon. Siapa sih yang gak kenal dengan DNA ikan salmon ini? Nah, sekarang kita mau nanya Ibu Caroline. Halo Ibu Caroline, apa kabar? Saya Caroline. Saya penderita asam lambung yang udah masuk, bukan asam lambung lagi ya, udah masuk ke GERD. Di mana saya sudah bisa sarapan pagi dengan yang lain-lain selain yang berbahan lembut seperti bubur, olmet gitu. Nah, sekarang saya setelah menggunakan sup subarasi dan otusukusi, saya bangun tidur, saya kaget ya bangun tidur pas saya menggunakan baru pertama kali saya tes subuh jam 4 subuh saya minum. Saya taruh di bawah lidah dan saya minum air putih. Setelah 5 menit saya minum air putih. Setelah minum air putih sampai jam 4 subuh sampai jam 8 bisa saya tidak makan. Seharusnya seperti biasa tidak bisa saya. Saya harus makan sekali 2 jam. Paling sedikit sekali 2 jam ya. Sekarang saya sudah bisa makan dari jam 8 sampai jam 2 udah bisa. Dan saya merasakan nyaman ya di lambung. Yang kedua, saya kan ada riawat miom sama kista. Nah, saya rasa itu berdenyut-denyut setiap ini ya hari ya, sanggup mengganggu aktivitas saya ya. Gimana untuk ngantar jemput anak, suka senut-senut, tidur saja kadang suka senut-senut itu. Yang saya rasakan setelah minum ini yang 2 paket. Saya udah 3 hari ya, 3 hari ini lah kok rasanya enak badan, terus nyaman di lambung, terus yang saya rasakan nyut-nyut itu berkurang. Saya rasa bisa beraktivitas dan gerak energi, saya merasa enak badan saya seperti itu. Yang mau bergabung silakan untuk membeli produk ini, walaupun duitnya belum cukup untuk membeli ini karena lumayan 3.400.000. Bisa beli untuk sasetan, hubungi distributornya dengan Ibu Juni Sirai. Bisa beli sasetan untuk uji coba dulu seperti itu ya. Sekian dan terima kasih untuk bincang-bincang kita pada siang hari ini. Terima kasih, salam sehat. Thank you.